Today is my birthday. I am exactly 24. There's nothing special with my birthday. Just a warm hug wishes from my family and my love. So this is my special gift from my special one. Thank you so much for the gift. I literally so surprised and cannot describe what I feel right now because I just happy. Look at the shoes. 1, 2, 3, go! Selamat ulang tahun anakku Anis yang cantik. Semoga Anis panjang umur, murah rezeki, diberi keberkahan untuk semuanya, dikabulin cita-citanya. Amin. Nak, ada yang mau disampaikan gak? Anis harus rajin sholatnya, jangan ditinggal ya nak. Terus? Itu aja. Terusnya harus sayang sama orang tua, sama adiknya ya. Makasih ya, Mak. Yang kenceng kalau. Hah? Harus kenceng ya? Iya. Hitung. Tuh, selamat ulang tahun ke Kanis. Semoga makin sukses, diberi rezeki yang banyak dan makin bagus dan semuanya yang terbaik. Mantap. Okay, thank you. Halo Tante. Selamat ulang tahun yang ke-24. Semoga Tante sehat-sehat. Apalagi panjang umur, banyak rezekinya, sukses dunia akhirat, dan bahagia selalu ya Tante. Tante, Tante. Gimana nak? Bu Tante, mau ngado apa? Ini. Astor, Aska mau ngado apa? Aska mau ngado apa? Ini. Ah, Askanya lagi sakit jadi belum bisa kesana. Di rumah lagi pada sakit ya. Nanti kita main kesana ya Tante ya. Dadah. Dadah. Tante pulang. Tante pulang. 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 Kemana? Aku pengen ngucapin terima kasih kepada semuanya untuk hari ini, hari ulang tahun aku. Khusus juga untuk mama aku yang udah capek banget sih parah buat masakannya. Semoga mama selalu sehat selalu, selalu bisa temenin Anis dimanapun. Aduh, gua gak bisa nih kok kayak gini nih. Semoga mama selalu sehat, selalu bisa temenin Anis. Semoga Anis juga bisa bahagiain mama terus dan membahagiakan semua yang Anis sayangin. Terus semoga virus ini segera lenyap dari muka bumi. Semoga kita selalu sehat semuanya. Pelajarannya adalah lupa sih kadang kita sama namanya syukur. Ternyata banyak hal yang hal biasa yang kita jalani dan kita tidak bersyukur akan itu. Dan sekarang setelah semuanya diambil baru kerasa kalau ternyata
normal thing, our daily activity kita di luar itu adalah hal yang harus kita syukurin gitu. Ya, semoga Allah selalu jaga kita semua. Semoga kita bisa lebih bersyukur lagi akan hidup ini. Gitu deh, jadi mellow. Makasih ya semuanya yang udah mengucapkan selamat ulang tahun ke Anis. Semoga kalian semua sehat. Bye.